Esteller Creamy enak, seger banget. Cocok banget untuk buka puasa nanti. Pertama masukkan air kelapa muda ke dalam wadah. Lalu masukkan semua buah yang sudah dipotong-potong. Ada buah nangka, alpukat, sama semangka. Campur hingga merata. Lalu masukkan susu evaporasi dari Carnation serta creamer kental manis dari Carnation. Masukkan es batu. Dan Esteller Super Creamy sudah siap dinikmati. Rasanya ini benar-benar creamy, enak, seger banget. Selamat mencoba. Ice Milk Tea, resep buka puasa lezat. Bahan-bahannya ini ada susu evaporasi, creamer kental manis dari Carnation, sama teh celup. Pertama didihkan air, lalu tuangkan ke dalam gelas yang ada teh celupnya. Setelah itu kita celupkan tehnya. Lalu masukkan susu evaporasi dari Carnation serta creamer kental manis dari Carnation. Ini adalah kunci lezat dari milk tea. Tambahkan es batu. Dan ice milk tea sudah siap untuk dinikmati. Rasanya manis, segar, dan lezat.